guys, welcome to channel Kutu Coklat. Dan kali ini kita akan bermain game Huggy Escape. Ini merupakan salah satu game Android. Dan seperti yang kalian lihat, ada karakter kuning. Itu karakter kita. Dan kita akan melewati tempatnya si Huggy dan keluar dari tempat ini. Yuk, mari kita langsung aja jalan. Permainannya sangat mudah. Kita cuma jalan-jalan dan menggunakan tombol yang buat apa? Controller inilah main game FPS. Dan melewati tempat-tempatnya. Kita baru saja melewati level 1. Dan awal-awal yang harus kita ambil yaitu tangan untuk membuka setiap pintu. Tapi hati-hati, karena di sini Huggy-nya udah bisa gerak. Jadi gue bakalan nunggu dia ngadap ke tempat lain, lalu kita bisa langsung keluar dari tempat ini. Level 2 selesai juga. Oke, kita lanjut. Oke, ambil tangan. Nice. Oke, kita langsung keluar saja ya. Tempat ketiga sudah selesai. Lanjut. Waduh. Oh, nggak bisa. Oh, bisa masuk fan, guys. Kayak impostor ya. Among Us. Oke, kita udah dapet tangan warna biru. Dan kita buka pintunya. Ambil warna merah, tunggu si Huggy ke kanan dulu baru kita masuk ya. Ayo buka pintunya. Yes, aman. Yeah, akhirnya kita bisa melewati tempat itu. Kita coba sampai benar-benar ini ya. Gua bisa menyelesaikan beberapa level. Sebanyak mungkin. Oke. Ke hijau sini aman nggak? Oh, aman. Sip. Berhasil. Oke, no thanks saja. Waduh. Ini chapter kedua nih. Ada si gue lupa namanya. Pokoknya aduh. Bisa kepindah gitu dong. Yang warna merah muda pokoknya. Gue lupa namanya, guys. Oke, kita lanjut. Level ketujuh. Kita bisa loncat. Oke, dapat yang merah. Loncat, dapat biru. Oke. Akhirnya selesai juga. Sepertinya gamenya cukup mudah dimainkan dan fun ya. Kalian lihat gue main, gampang banget bukan? Dan game ini cukup seru ya. Oke, kita buka dulu pintunya. Oke. Kabur. Nice. Akhirnya. Kita udah di level 9. Awal-awal kita ambil ini dulu. Waduh. Mereka muter jalannya. Bahaya ini, guys. Oke. Buka. Ayo cepet. Nah. Akhirnya. Bisa selesai juga. Udah mau level 10. Waduh. Dia datang ke sini, guys. Oke. Jangan dulu. Dia balik, guys. Oke, kita ke kanan. Uhuy. Dapat. Aman kah? Oke, kita ke sini dulu deh. Biar kita bisa keluar, tapi di tempat terakhir ada si Huggy yang ngejaga ya. Jadi kemungkinan gue bakalan gini. Ayo. Oke. Ayo. Buka. Yes. Akhirnya gue berhasil melewati level 10. Lanjut lagi. Waduh, tempat apa ini, guys? Ada kayak jembatan gitu. Jadi di sini kita bisa ambil ini, terus kita loncat. Nah. Waduh, ada jebakan. Oke. Hampir aja gue ketangkep sama si Huggy ya. Bagus juga tuh jebakan, gak kelihatan. Listrik ini buat apa nih? Kita bisa bikin mereka ini mati. Waduh, jahat juga kita ya.
Oke, setidaknya sekarang kita udah punya sesuatu untuk perlawanan. Ada listrik, hati-hati guys. Kita harus tunggu momentum listriknya hilang baru tuh kita jalan. Kalau enggak, kita yang mati. Waduh. Ayo buka. Nah, berhasil. Lanjut. Waduh. Kok itu ada dua? Oke. Haginya mati. Kita buka dulu deh jalan-jalannya. Oke. Akhirnya bersih juga. Yes, kita berhasil menyelesaikan level 14. Kita ambil dulu ini. Kita bisa matiin si Hagi ya. Bentar, kita nyalain dulu nih biar si Haginya mati. Oke. Aman. Sip. Kita bakalan sampai di level berapa ya, guys? Level 20 kali ya. Kita coba 5 lagi ya. 5 lagi. Kita bisa masuk ke sini, ambil dulu gamesnya. Ya, baru nanti kita loncat. Kita tunggu si Haginya balik dulu. Wih. Nah. Oke. Nice. Akhirnya selesai juga level 16. Oke. Kita loncat. Cepet juga dia jalannya. Bentar. Gua sembunyi dulu. Bahaya nih. Ayo, jalan sana. Yes, akhirnya kita sudah mengumpulkan kristalnya dan kita bisa keluar. Lanjut. Ada listriknya guys, bahaya nih. Gua gak bisa sembarangan keluar guys. Kabur. Oke, kita tunggu momentum. Baru kita ambil loh sarung tangannya. Dadah, Agi. Gue pengen keluar. Dadah. Oke, udah level 18. Dan oke, mungkin kita bisa loncat dulu ke sini. Ini. Gini aja guys, biar cepet. Nah. Berhasil. Level 19. Waduh. Gimana ceritanya? Gua tahu. Cia. Nah, dapat juga kan? Oke. Kita udah bisa keluar. Dadah, Hagi. Waduh, level 20 udah selesai. Mungkin satu lagi ya. Jadi 21 aja nggak apa-apa. Kita kumpulin dulu gamesnya. Terus oke, loncat. Keluar, ambil. Bentar, kita tunggu. Nah, satu lagi nih. Yes, kita udah dapet dua-duanya. Ya, gue jadi ketagihan ya mainnya. Oke. Kenapa mereka berdua di situ ya? Gue gak mau loncat kayaknya guys. Terlalu berbahaya. Bisa kayak gitu. Nice. Sampai 25 deh, sampai 25. Gue ketagihan mainnya. Maafkan gue guys, gue ketagihan. Oke. Kita tinggal mengambil sarung tangan merah. Oke. Ayo. Nah. Lanjut lagi. Ambil ini dulu. Ambil ini. Jangan. Ntar gue ini lagi. Oke. Udah dapet. Nice, kita udah menyelesaikan level 24. Tidak. Ketahuan nama Haki. Oke, kita lanjut lagi ya. Ternyata seperti itu kalau ketahuan sama Haki, guys. Ayo, kita bunuh dulu si Haki. Iya. Oke, matiin dulu listriknya. Kita
jalan. Hampir aja. Kita matiin dulu tuh Hagi yang merah. Oke. Aman. Kita udah bisa langsung keluar dari tempat ini. Sip. 25. Nah. Oke, ini 26. Dia jalannya makin cepet, guys. Kayaknya makin naik level kita makin bakalan susah gamenya. Oke, mungkin sekian dulu guys dari game yang satu ini. Bagaimana menurut kalian? Kalian tinggal komen aja di bawah dan di-share ke teman-teman kalian ya. Kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa like-nya. Dan di-subscribe bagi yang belum subscribe. Karena dengan begitu kalian telah mensupport dan menyemati gua untuk buat konten di channel Kutu Coklat ini. Kita akan ketemu lagi di next video. Dadah!